Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Ketemu lagi dengan Radal 05. Kali ini saya akan memenuhi salah satu permintaan, yaitu membuat charger baterai untuk Tamiya. Saya baru beli ini untuk mentes charger. Sumber charger saya gunakan charger smartphone 5 volt seperti ini. Saya akan menggunakan modul charger. Ini murah sekali, tidak sampai 5.000 rupiah per piece. Biasanya ini digunakan untuk charger baterai tipe 18650 3,7 volt. Jadi modul ini akan saya gunakan sebagai charger baterai AA 1,2 volt. Apakah bisa? Oke, saya coba dahulu. Ya, indikatornya sudah nyala, artinya modul ini oke. Kita praktek saja bagaimana hasilnya. Akan saya solder dahulu. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, setelah saya solder, positif charger ke positif baterai, negatif charger ke negatif baterai. Pada modulnya ada keterangan, jangan sampai salah. Negatifnya saya solder di sini karena akan saya coba seri 3 buah baterai AA. Lalu saya pasang baterainya. Ingat, jangan sampai salah letaknya. Perhatikan meter input ini, tegangannya 5 volt dan arusnya 0. Oke, saya colok. Ya, sudah mulai mencharger, arus terbaca 0,7 ampere karena ini baru. Jadi kecil sekali. Dan besar arus input sudah mulai turun, artinya sudah mulai mencharger. Dan kalian harus cek apakah ada yang panas. Jika oke, tidak ada yang panas, akan saya coba diamkan apakah bisa cut off otomatis. Oke, setelah hampir 40 menit LED indikator biru nyala, artinya cut off. Walaupun merah masih sedikit menyala, tapi ini sudah cut off karena arusnya terbaca 0. Kesimpulannya, modul ini mantap, dapat digunakan untuk mencharger baterai AA. Oke, sekian praktek saya kali ini. Bila masih ada yang kurang jelas, kalian komentar saja, pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.